kalau dulu album pertama itu kayak belum menemukan teman-teman yang pas gitu, baru cuma berdua sama Egy yang aransemen dan saya. Tapi pas album pertama launching jadi banyak personil, jadi dari yang cuma beberapa orang yang personil tetapi jadi berkembang jadi 11 orang. Dan di album kedua ini kita semua kayak gabung buat aransemen, terus bikin lirik, jadinya lebih apa ya, mungkin album ini lebih kayak bukan Risa Sarasvati yang membentuk proyek solo Sarasvati, tapi lebih ke karena emang udah kagok gitu si Sarasvati itu, udah image-nya udah hantu-hantuan terus dengan hal-hal yang seperti itulah, jadinya ya udahlah kagok edan gitu. Ya udah pas album kedua ya udah masih dengan tema yang sama kayak album satu, masih seputar cerita-cerita tentang teman-teman dari dunia lain. Dan kalau dulu mungkin lebih ada sisi lagu-lagu yang curhat saya personal atau apa, kalau sekarang pure kayak menceritakan mereka. Ada 10 lagu di album kedua ini. Satu lagu kita ngebawain ulang lagu orang. Rencananya rilis bulan Oktober, sehingga mungkin di awal Oktober, tapi untuk penjualan CD dan launching album rencananya bertepatan dengan Halloween tanggal 31 Oktober. Sarasvati masih sama, kita nggak punya label, kita ngerilis sendiri. Cuman memang dapat, kalau dulu mungkin benar-benar pure rilis sendiri, kalau sekarang ada semacam investor gitu, cuman masih sama sih nggak ada label. Jadi kalau kalian membeli CD-nya Sarasvati, tetap hanya tulisan Sarasvati, tidak ada nama di belakang album kami. Cari naonnya. Naon sih? Oh ya, Sarasvati Music. Bisa dicek update dari Sarasvati, terus mungkin ada sedikit single gitu yang bisa didengerin sedikit, itu bisa dicek di sarasvatimusic.com. Sarasvati nggak pernah punya target gitu ya. Saya dari dulu bikin band ini juga yang nggak muluk-muluk gitu, sebenarnya pengen jualan aja sih awalnya gitu, dan awalnya nggak pengen manggung atau apa gitu. Dan sekarang targetnya kayaknya masih sama seperti dulu gitu, mungkin CD yang kita produksi terjual itu saja gitu. Dan targetnya adalah semua orang bisa membeli CD-nya Sarasvati, karena mungkin ini bakal jadi album terakhir kami gitu. Karena memang udah apa ya, personilnya udah enak, terus kita formasinya udah lengkap, udah cocok, terus kita udah manggung di beberapa tempat yang emang dulu terutama saya idam-idamkan gitu, di mana di acara apa, sepertinya harus ada sesuatu yang men-stop gitu. Saya takutnya jadi lebih-lebih dan pengen apa lagi itu kayak untuk menahan diri kami agar tidak ria. Pokoknya abis album ini kita mau promo mungkin selama 2 tahun manggung dan promo, abis itu mungkin akan ditutup sama konser farewell. Menulis buku kedua yang hampir di setiap cerita di buku itu saya jadiin lagu di Sarasvati gitu. Jadi mungkin akan lebih komplit gitu kalau misalkan orang yang dengerin
Sarasvati baca buku saya atau orang yang baca buku saya dengerin Sarasvati gitu, karena ada apa ya, cerita-cerita yang berkesinambungan lah. Terus rencananya si buku itu bakal dirilis juga bersamaan sama launching albumnya Sarasvati. Jadi 31 Oktober itu merupakan hari-hari yang sangat mendebarkan buat saya, dan semoga apa ya, ini kayak pembuktian lagi gitu. Dulu Sarasvati agak berat itu tanggung jawabnya, karena saya baru pertama kali nulis lagu gitu. Terus buku Danur juga saya baru pertama kali nulis gitu, dan ternyata responnya positif. Terus saya bikin buku kedua yang saya nggak tahu gitu pembaca bakal bereaksi seperti apa gitu. Itu pula sama si Sarasvati yang saya juga nggak tahu album yang sekarang ini lagu-lagunya bisa diterima atau enggak, tapi ya sudahlah. Yang penting mencoba menampilkan yang terbaik untuk Sarasvati dan buku kedua yang berjudul Madah. Ini tengkorak apa coba? Harimau. Sekarang kalau zaman dulu mungkin nggak akan bisa di. Ini tengkorak siapa? Ya, itu bohong kan? Karena ini asli kenanya. Kita tuh merpulkan.